warga hijau kenapa harus pakai helm? Pak Guru ini kan bapak lagi mukanya hijau banget lagi reboisasi. Gaya tarik menarik. Antar partikel. Antar partikel disebut cie. Kok cie? Cie tarik menarik. Kamu nggak pernah serius. Kamu jadi sama mana sih? Aku lu ditinggal sih. Make up terus ditinggal. Ya sendiri. Ya sendiri. Aku nggak berani. Kocak! Berani, Kak! Berani, ayo! Puji, congratulations! Kamu jadi Cinderella ya? Iya, makasih Amanda! Kamu tuh cocok banget loh menurut aku jadi Cinderella. I know, right? Kita biasa wangi, kan? Biasa wangi. Udah gitu, biasa wangi. Uang buat keluarga. Iya, iya, good for you. So butuh proud. Uang ke keluarga, ih orang mah ke kosmetik. Ih, iya aja sih. Embung. Nur. Sini dong. Embung, deket-deket dirinya, embung. Nyampur situ, daripada lu kembung sendiri. Nyampur. Sini dong, embung. Atau bilang kembung. Nah, embung, oh, gak mau. Oh, gak mau. Jangan, nyampur, jangan, emang lu gak mau. Sini. Ya sok gue di sini. Sini, sini. Sini dulu. Lagi nya, ya dengukin ya. Nasi si Eta nu kudu. Cicing mana? Mana nih cicingnya? Kudu nage urang nu jadi. Yang peran Cinderella harusnya gua, bukan elu ya. Ini berantem gara-gara apaan? Temannya kepilih jadi peran Cinderella. Siapa? Yeah. Iya si Puji. Nur terus, terus. Jadi Cinderella. Yeah. Nur sirik gitu. Iya. Ya kan? Iya. So, kan aku mah sudah memenuhi kriterianya. Wah, orang ngaca tuh. Enggak, surang mah ngaca unggal poe. Lagian kan kalau aku menang, uangnya bisa aku pakai buat keluarga aku lagi butuh uang. Ya orangnya butuh uang ke kosmetik, Pan. Ini kamu kan kosmetik doang, kalau ini kan buat keluarga. Ya kan keluarga orang mah kosmetik. Orang kan terbuka keluarga. Cinderellanya dua orang tuh gak bisa biar pada gak berantem. Gak bisa, karena ceritanya cuma satu, Bang. Oh, lu ya, maunya lu yang jadi gitu? Nyapan sih pangeran ate si A.A. Oik. Tah si A.A. Oik, teh pantesnya jeng Nur, Pan. Emang tariknya mau sama kamu? Eh pasti mau. Ih gak mau. So gue tanya. Enak aja. Kamu maunya sama aku doang. Ih mual. Pasti mun papa ngijeng aku, si Torik bakalan terpesona. So gue tinggali. Mun ayah datang ke dia, lihat aja pilih kamu atau aku. Entuh. Udah. Kamarannya. Iya. Wah. Wah. Apa lo Ki? Aneh berasa kayak di kuburan kalau ngeliat si Nur. Parah banget. Cakep begitu, lo bilang kubur. Iya. Ini ada apa? Terburu-buru banget datang. Soalnya ada yang mau datang. Siapa? Spesial. Paduka. Oh Paduka. Paduk. Kita mau datang di Paduk. Paduk Torik. Raja. Paduk. Raja. Ya. Ya. Silakan. Aku bentar ini. Kantong aku ketebelan nih buat kamu. Oh, paduka. Udah bayar full paduka. Paduka. Wah, mau aja nih. Bang Opi, semuanya bayarin aja semuanya, Mama. Oh iya, makasih. Oh, itu apaan tuh toh? Paduka Torik mau nunjukin barang bagus. Ini, aduh. Kasih lihat sini mulai di sini. Silakan Paduka sini gua siapin dulu. Itu buat apa sih cincin ya? Awas sih kamu, awas dong didinya, orang didinya. Ini dia cincinnya. Ini adalah koleksi-koleksi aku dari seluruh dunia. Wow! Lihat tuh, boleh lihat satu ya. Harganya berapa tuh ini? Itu cuma 5 miliar. Hah? Cuma? Kok mahal banget? 5 miliar cuma? 5 miliar sih ya? Iya. Ima aing wae 1 miliar tapi. Yang ini berapa tuh? Kalau itu ya cuma 25. Ini boleh gak sih buat aku satu? Dia lebih ke susah dapetinnya soalnya itu aku belinya di Burkina Faso. Ini kalau yang ini nih Torik. Boleh dicoba dari mana nih? Dari Tajikistan. Tajikistan. Namanya
apa tuh namanya tuh HP? Kinyang kipar. Kinyang kipar, apa tuh? Habis makan kenyang, gak makan lapar. Boleh dicobain nih, bagus-bagus. Bagus banget, silahkan, silahkan. Kalau mau nyoba-nyoba gak apa-apa. Tapi dong jangan dibawa, soalnya susah banget. Kalau minjem boleh gak koleksi ya? Boleh. Aku mau cobain ya, Putih. Iya. Ih, banget. Aku pengen deh punya cincin kayak gini, tapi aku gak punya uang. Lucu. Berkilau. Kayak begini ada matanya. Kalau begini, nah bisa jadi cincin nikah nih. Cincin yang batunya yang paling mahal yang mana? Yang ini. Bagus nih baru. Yang ini, tebak ini dari mana? Dari mana gua kagak. Masuk kelas. Nah, itu masuk kelas udah masuk. Enggak dengar. Bentar, balik. Ini Pak Guru lagi ngasih lihat koleksinya Paduka nih. Udah masuk kelas. Masuk kelas. Iya, Pak. Eh, memang suka kali. Ngeganggu aja, eh. Ini udah gini doang nih scene-nya. Iya. Ya udah. Jangan bergerak, Pak. Kata lu gua udah awasin lu siram.